Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kepada bapak, ibu, rekan-rekan mahasiswa Peserta pelatihan di riset keilmuan Video kali ini saya ingin membahas Bagaimana membuat akun hosting gratis Melalui website 000webhost.com Nah tujuan kenapa membuat akun hosting ini Sebelum pelatihan adalah supaya pada saat pelatihan waktu yang digunakan tidak habis hanya untuk menunggu proses pembuatan akun, karena biasanya terkendala jaringan ataupun kadang dari eh, servernya. Kalau misalnya langsung diakses bersamaan, itu mungkin bisa error. Jadi, kita usahakan sudah membuat akun hosting gratis sebelum pelatihan, sehingga pada saat pelatihan kita bisa fokus dalam mengatur WordPress-nya. Jadi e, di sini kita akan membuat dulu akun hosting gratis, baru di video berikutnya bagaimana menginstal WordPress pada akun hosting tersebut. Nah, untuk teman-teman e, mahasiswa mungkin sudah diserahkan linknya, e, bagi peserta pelatihan yang belum mendapatkan link silakan diklik 000 webhost. Nah, klik aja ini, kita enter di pencarian ya 000 webhost. Enter saja di Google ini. Nah di bagian 00 webhost ini kita klik 000 webhost ini di klik .com ya. Kita tunggu sampai proses masuk ke dalam websitenya. Nah ini tergantung jaringan. Kalau misalnya jaringannya agak lama, bakal lemah sekali. Makanya sebaiknya kita memang membuat dulu akunnya sebelum pelatihan. Nah, di sini ada free web hosting ini kita akan gunakan ya. Jadi 000 web host ini bisa kita gunakan free-nya kalau nggak salah minimal setahun. Intinya kita um, tidak perlu mengeluarkan biaya. Ini di free web hosting satu website saja, 300 MB disk space, limited bandwidth, no email account. Oke, okay, jadi ini bisa free sign up. Kita buat ya. Kita buat akun baru. Di free sign up. Nah, di bagian sign up ini emailnya silakan masukin email yang sudah ada ya. Masukkan masukin email kita atau kita login dengan Google. Kalau saya login aja dengan Google lebih gampang. Jadi pada saat di Google awal ya, pada saat di tampilan awal kita udah login ke akun Google kita nih. Kalau misalnya sudah login biasa di sebelah kanan atas itu ada tampilan yang lingkaran merah sebelah kanan atas ini berarti tandanya saya sudah login. Nah, di sini langsung choose account, saya menggunakan akun saya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke member area. Jadi kalau misalnya kita menggunakan akun Google, itu lebih gampang. Akun Gmail ya, kita lebih gampang membuat aplikasinya. Nah, di sini ada tulisan header Der, selamat nama saya ya. Kita let's create some magic." Oke atau kita mau langsung, it's not my first uh, rodeo, take me to the panel jadi kita langsung ke panelnya aja oke okay. name your project, misalnya website namenya itu misalnya website saya namanya ini nah ini passwordnya itu bisa digeneral atau kita buat sendiri Oke, okay, kita submit. Oke, okay, jadi name your project, nama kita, terus kita submit. Passwordnya apa? Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ini masih loading. Nah, website has been created ini boleh di save kalau misalnya ada notifikasi seperti ini silahkan di save saja siapa tahu kita nanti lupa ya dengan username sama password jadi save aja nah di sini ada use our website builder atau install wordpress atau upload, upload your site nah kita klik install wordpress select ya kita klik install wordpress ini admin username nya nah ini bisa diganti tapi lebih baik dibuat admin aja Kemudian, admin password. Nah, admin password terserah membuatnya apa. Misalnya, admin password saya ini bisa randomize, ya. Misalnya, saya buat. You can only use number, Latin letter, and hyphens. Okay. kita masih mencari dulu password yang sesuai. Password harus must be. Oh, kita baca dulu keterangannya. Password must be longer than 12 karakter dan memuat uppercase, oke okay, huruf besar, bilangan, special karakter dan tidak bisa memuat database nama. Oke. Okay. Jadi misalnya kita masukkan di sini jangan ada terkait dengan nama ya. Misalnya saya masukin ini LPPB besar.

Oke, okay, dia bilang di sini lebih dari 12 karakter. Ini sih masih 11 tapi sudah bisa ya. Berarti eh, kalau sudah tidak ada keterangan apa-apa bisa kita gunakan, tapi kalau misalnya mau ya, yakin biar tidak bermasalah, saya buat aja jadi 12 nih. Oke, okay, jadi LPPP 1234567@. Add. Ini bisa diubah ya passwordnya kalau kita mau mengubahnya. Language-nya ini yang tersedia, saya rasa tidak ada bahasa Indonesia ya. Tapi kita lihat dulu, siapa tahu ada. Oke, ada bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Indonesia language-nya. Cuman saya sarankan sebenarnya menggunakan bahasa Inggris karena saya pernah mencobanya kemarin e, beberapa hari yang lalu. Itu kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia karena ada beberapa yang kurang support. Jadi saya sarankan tetap saja di dalam bahasa Inggris. oke, okay, mana tadi Inggris oke, okay, install jadi, kalau misalnya teman-teman sudah buat dalam bahasa Indonesia, ternyata nanti ada trouble pembuatan akun, berarti e, buat saja baru tapi dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita tunggu proses unpackingnya selesai. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini kecepatan, silahkan di-pause saja atau ke-back, geser ya, geser uh, videonya sehingga sampai kepada titik di mana teman-teman masih berhenti, eh, masih proses di situ. Jadi di-pause saja jika sudah di-play lagi. dan jika ada kendala saat uh, unpacking atau pada saat proses install bisa kemungkinan karena jaringan jadi uh, apabila memang kondisi jaringan kurang stabil jangan menginstal dulu karena takut terkendala ya takut trouble jadi usahakan pada saat jaringannya stabil atau koneksi kuat baru kita melakukan proses instalan. Nah, di sini sudah ada tulisan congratulation it's ready jadi wordpress saya sudah jadi ya saya muncul ke go to configuration page nah username or email address ini tadi yang kita buat yang pada saat saya uh, membentukkan 12 passwordnya itu yang username nya tadi saya gunakan admin ya namanya admin oke kemudian passwordnya tadi yang saya gunakan L nya besar PPB ini saya liatin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al jadi nggak harus semuanya passwordnya seperti saya, bebas yang penting bisa diingat, dicatat jadi kepada teman-teman mahasiswa bapak dan ibu e, yang ikut pelatihan tolong dicatat yang bagian ini, username or email address passwordnya kemudian yang alamat di sini jadi alamat website kita itu untuk kita login. Jadi ini saya kan e, website tadi atas nama Sri Ramadhani si Tinggal ditambah e, 000webhostapp.com. Jadi yang ini kita simpan ya, kita kopikan. Misalnya kita simpan ke dalam Word. Jadi ada datanya. Jangan sampai nanti pada saat pelatihan, aduh lupa apa ya emailnya apa ya at, e, ini akunnya gitu jadi kalau misalnya kita buka ini untuk login ke WordPress jadi dikasih keterangan aja kalau ini adalah alamat WordPress dengan username-nya admin ini seingat-ingatnya kita dengan sesuatu kadang bisa lupa ya passwordnya oke okay, passwordnya tadi saya copy aja nih passwordnya ini copy kan kemudian di paste kemudian jangan lupa wordnya di save uh, sebentar nah ini wordnya di save save misalnya dengan nama wordpress pelatihan oke okay. Kita save, Jadi e, untuk pelatihan bisa diingat di sini. Misalnya juga dicatat di bagian akun akun hosting. Akun hosting itu gunakan email yang mana, email apa, email akun hostingnya apa. Terus e, passwordnya apa. Misalnya kalau misal tadi menggunakan manual, silakan dicatat sehingga pada saat pelatihan tidak ada yang terlupa. Oke. Okay. Setelah kita udah masukin ini bisa remember me. Jadi kita bisa langsung ingat ya di sini login. klik login Oke. Nah, ini adalah tampilan kita sudah masuk ke akun WordPress. Jadi kita sudah bisa menjadi admin dari WordPress ini. Bisa dilihat ya. Nah, kita tinggal melakukan pengaturan di pelatihan apa yang akan kita lakukan. Di pelatihan nanti kita akan mengatur temanya, terus mengatur menu, kita menambahkan konten. Jadi bagi eh, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang mungkin melihat video ini dan tertarik mengikuti pelatihan, silakan nanti link pelatihannya akan kami eh, bagikan di deskripsi video. Semoga ini membantu dan saya harapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sudah membuat akun hosting gratis melalui www.hostup.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.